Hujan es mengguyur kota Bandung jelang sore. Informasi soal hujan es ini diperbincangkan warga dan netizen. Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Informasi dihimpun, hujan es sebesar kelereng ini berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa kawasan yang dilanda hujan es antara lain Cicadas dan Antapani. Ya, tadi hujan es, ukurannya sebesar kelereng. Tadi hujannya deras juga, kata Herlan, warga Cicadas. Tidak hanya di Bandung, hujan badai pun terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Seperti yang ramai unggahan di media sosial, beberapa wilayah di antaranya Jakarta Timur seperti Ciracas, Cipayung, dan juga Depok, hujan badai ini terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Melansir laman BMKG, hujan es dalam ilmu meteorologi disebut juga dengan hail. Hujan es ini adalah presipitasi yang terdiri atas bola-bola es. Fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Kejadian hujan lebat atau es disertai kilat dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi musim, baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Hujannya jalan begitu semua.